Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Mas Ben. Kali ini Mas Ben siang syutingnya, karena kalau malam itu sekarang jadi oh Mas cukup Mas Kamling ya. Nganu Mas keluyuran Mas. Keluyuran kalau malam kita nongkrong. Tapi enggak lah ya. Kalau malam kita sekarang istirahat karena ini ada waktu senggang di siang hari, makanya kita bikin kontennya di siang hari. Ini di sini ramai banget teman-teman ya, karena ada ibu-ibu rempong. Ini salah satu penjualnya kumpul di situ. Lihatin mas. Oh itu ya. Wah, banyak ibu-ibu rempong di situ. Baca. Di situ. Ini saya nggak tahu itu grup apa, nggak tahu. Entah itu girl band, ibu-ibu arisan, entah ibu-ibu rempong, nggak tahu. Yang jelas salah satu penjualnya ada di situ. Ya, nanti kita review. Ini tentang minuman. Sementara ini minuman, karena memang jualannya minuman. Minuman namanya adalah apa, Mas? Es kebur, Mas. Es kebur iki lho. Dikebur macam-macam buah jadi satu mungkin, Mas. Oh ya. Jadi es kebur itu adalah satu minuman, ya sejenis apa ya? Kalau dibilang jus sih enggak jus. Cuman di sini terus pokoknya nanti lihat sendiri ya seperti apa es kebur itu. Mungkin kalau di daerah sekitaran sini banyak lah. Oh iya, satu lagi. Untuk lokasinya ini di Desa Tegalwero, Kecamatan Bujawangi, Kabupaten Pati. Ini dekat lapangan. Jadi pinggir jalan. Pinggir jalan dekat lapangan. Kalau teman-teman lewat tuh bisa lihat di sini. Gampang saja. Ya langsung ke situ, Mas. Aku kok derjek, Mas. Banyak ibu-ibu rempong ya, Mas. Ya gitu. Lanjut om. Oke, lanjut kisah kesana ya. Kita lihat dagangannya sekaligus lihat aktivitas mama rempong lagi ngerumpi. Oke. Penjualnya nggak ada, lagi asing ngobrol. Kita satroni aja tempatnya ya. Ini ada tiga varian rasa. Yang pertama adalah tadi namanya? Uwut, Mas, kayaknya. Uwut sama jeruk nipis. Uwut sama jeruk nipis. Jeruk nipis sama melon. Seperti ini. Namanya hijau dan seger banget kayaknya ya. Seger kayak yang itu ya. Oke, ini yang namanya uwut sama lemon. Ya. Untuk yang selanjutnya ini adalah kayaknya campuran antara kelapa muda nih, Om. Kelapa muda sama itu ya, apa namanya? Sirup ya, pemanis ya? Iya, sirup. Warnanya merah, hijau, merah, merona. Seperti itu. Biasanya yang dipakai lipstiknya mak-mak itu. Seperti maka habis makan ayam mentah itu. Dan yang ketiga adalah apa ini, Mas? Ini adalah nanas ya, Om. Nanas sama isinya apa ini ya? Cincau ya? Cincau. Iya, seperti cincau lah. Cincau sama jelly aja. Jadi ini yang disebut dengan es kebur. Jadi es kebur itu seperti ini, teman-teman ya. Es kebur itu ya bisa dibilang seperti es buah lah ya, es buah atau es campur. Cuman dia itu bikinnya langsung banyak terus dicampur gitu lah. Namanya disebut es kebur, seperti itu. Kayaknya sih seperti itu, ya Mas ya? Apa langsung aja kita panggil itu, Mas? Yang jualan, kita minta dibikinin. Kita rasain. Kalau nggak enak, nanti kita geburkan orangnya ya. Tapi pastinya enak lah ini. Dari warnanya aja udah menggugah selera ya kan? Merah, kuning, hijau. Oke? Langsung aja kita, panggil orangnya. Mbak, yang jualan,
kita panggil orangnya. Ini mohon maaf Mbak ya. Kita sudah lancang. Lancang. Tak obek-obek dhewe. Ya, mendahului. Ini kita mau dibikinin es keburnya sendiri. Ada 3 varian kan? Es wood. Ini kelapa muda. Yang ini rasa nanas. Yang ini rasa nanas. Ini Mbak udah lama jualan di sini? Baru 1 bulanan. Baru 1 bulan. Ini letaknya di tempat teman-teman ya. Desa Tegal Wero, Kecamatan Mucawangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Kalau ke sana? Kalau ke utara kita nyampe Pantura, Juwana. Kalau ke kiri langsung Pati, Semarang. Dan ini kalau ke utara kita ke timur kita nyampe Mucawangi. Terus ke Blora juga bisa. Gitu ya. Tapi jalan strategis, cukup mudah ditemukan. Dan ini teman-teman dibikinin sama mbaknya. Itu mbaknya ada ibu-ibu banyak, itu acara apa mbak? Ngerumpi mas. Ngerumpi setiap hari. Ngerumpi setiap hari ya? Nah, wajib. Ini minta setiap hari. Oh, nongkennya anggar jam mulai habis jam 1 pada ngumpul. Oh teman-teman, kita di sini ya di apa ya namanya ya? Bisa dibilang dikasih viewer yang lumayan memanjakan mata, ya kan? Selain kita di sini kalau mau beli es ada 3 varian dan di situ banyak ibu-ibu rempong lagi ngerumpi. Tante pirang, Om. Tante pirang. Mantap. Hah? Iya, iya ini ibu-ibunya kebanyakan di sawah. Jadinya rambutnya itu kepanasan jadi warnanya pirang. Apa tadi sebutannya, Mbak? Mak-mak menolak tua. Mak-mak menolak tua. Iya, sebenarnya udah tua tapi ingin muda terus. Ini perpaduan Nata de Coco sama Nutrijel. Nata de Coco sama Nutrijel. Nata de Coco. Teman-teman, kita udah dibikinin ya kan? Kita udah dibikinin 3 varian rasa. Nanti kita rasain minumannya. Kita cobain ya. Yaudah, makasih banyak. Ini satunya berapa harganya? 4.000. 4.000. Ya, cukup apa? Ekonomis. Tidak menguras kantong dan bisa dibilang porsinya cukup jumbo karena dengan 4.000 kita dapat es yang gede. Segede orangnya. Oh ya, ini Mas. Ini kan ada nomor HP-nya di situ. Oh ya. Tercantum. Jadi delivery juga bisa, pesan juga bisa. Langsung datang ke sini juga bisa. Satu informasi buat teman-teman bahwa banyak ini menerima pesanan mulai dari partai kecil sampai partai besar, ada acara gawe apapun bisa menerima atau langsung datang ke sini. Begitu, Mbak ya? Bonus ada artis-artisnya setiap siang di sini, Mas. Ya. Setiap ini perkumpulan di sini, Mas. Setiap habis jam 1. Oh ya, makasih, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Kita cobain, teman-teman. Ini kita udah dibikinin 3 varian. Langsung saja kita cobain sama mak-maknya sekalian ya. Maksudnya jagung sama mak-mak, bukan ngerasain mak-mak. Wah. Ya, kumpul sama mak-mak. Oke, ikuti kita. Teman-teman, ini yang tadi kita pesan. Ini saya sudah sediakan mangkok juga buat wadahnya. Ini 3 varian rasa, kita cobain dulu. Yang mana, Mas? Yang merah dulu, Mas. Yang merah merona. Merah merona. Merah merona seperti apa ya? Seperti tadi rambutnya mama. Seperti rambutnya mama. Ya udahlah, kita buka ya. Kita buka, kita cobain. Sensasi dari rasa es kebur. Es kebur. Jenenge unik, es kebur. Es kebur, Mas. Si kebur-kebur baru dituangin. Kebur-kebur baru dituangin. Nyel. Oke. Ini muat agak ya. Sepertinya enggak muat lah ini. Enggak apa-apa lah, kita cobain. Dikit lah ya.
isinya. Isinya yom. Susah ngambil isinya mas. Segala sesuatu kalau ngambil isi agak memang agak susah gimana gitu ya. Iya kan. Isi kan berbobot ya. Iya, isi hati kamu juga gitu seperti itu. Itu mak-maknya ketawa terus tuh mas. Iya. Coba liatin itu biar teman-teman tahu itu. Hubungan mak dari mana mas? Sepertinya nggak punya hutang mereka. Hah? Selalu ketawa. Halo mak. Iya. Selamat siang ibu-ibu. Dah cukup. Cukup ya. Kita apa? Memanglah mama seperti itu ya, rame sekali. Dua orang aja berisik, apalagi banyak orang ya kan. Tapi kita maklumin lah. Berarti mereka itu orang-orang yang pandai bersyukur. Karena apa ya, menikmati hidup ini dengan tertawa seperti itu. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya merah merona. Ini biasalah es degan sama sirup. Tapi ini tadi nggak saya kasih es, karena apa? Karena ya saya lupa sebenarnya. Sebenarnya saya lupa, tapi nggak apa-apa, ini udah dingin kok. Udah ada esnya tadinya. Kalau untuk cuaca yang panas-panas gini mas, wah mantap. Kita santai-santai di pinggir jalan ya, memang tempatnya di pinggir jalan, tapi di sini ada satu tempat untuk berteduh, minum es yang merah merona, menyegarkan sekaligus fresh dilihat untuk mata. Rasanya dominan manis atau ada asamnya gimana om? Kalau masalah rasa udah nggak diragukan lagi ya kan, manis ya umumnya lah kalau ini es degan, ini kelapa muda kenyal, kuahnya manis seperti kameramen saya, manis tapi nggak pernah kelihatan di kamera ya. Nata de coco sama nanas ya? Iya. Sari nanas. Nanas jelly. Nata de coco. Berarti kelapa ya mas ya? Iya. Kelapa. Nanas karo kelapa. Ya tapi jelinya ya, bukan batang kelapanya ya. Kalau batang kelapanya nggak muat. Kita tuang di sini lagi. Cukup lah ya. Aku kok blendingin mas, agak-agak mas. Ambil isinya dong. Iyalah pasti, ambil isinya. Seperti ini isinya. Ini jelly kelapa mas ya, jelly kelapa. Bentar. Yes. Jelly kelapa sama itu cincau kayaknya mas. Iya. Itu sama campuran tadi apa? Nanas ya. Nanas. Ini seperti es juga, seperti ya memang seperti jus. Cuman ada campurannya, terus bikinnya kan sekali langsung banyak seperti itu. Terus nanti kalau ada orang beli itu, sebelum dimasukin ke tempatnya atau wadahnya plastiknya itu, nanti diaduk dulu mas ya, diaduk-aduk, dikebur, kalau istilahnya dikebur seperti itu. Ntar tak taliin dulu, sekarang langsung kita cobain. Ini kali ini warnanya kuning. Fresh. Wah, fresh. Kalau dari warnanya semuanya fresh. Yang merah tadi ya gimana gitu ya kan. Ini yang ini kuning. Kalau ini mas, kalau untuk yang kuning ini sepertinya lebih apa ya, identik dengan rambutnya. Kalau merah tadi enggak lah kayaknya. Iya. Kalau kuning ini bisa dibilang hampir sama ini rambutnya ibu-ibu rempong ini. Dalam persatuan apa ya namanya? Persatuan mama ya. Mama rempong ya. Mama menua tua. Iya. Itu tadi yang ada di situ, yang di sebelah saya tadi, itu persatuan mak-mak menak tua katanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini unik mas rasanya mas. Rasanya tuh ada apa namanya? Asemnya, ada manisnya, terus. Iya mas, pokoknya ada asemnya, ada manisnya, ada dingin-dinginnya karena memang ada esnya ya kan. Pokoknya, pokoknya cobain lah ya. Teman-teman, ini yang terakhir. Yang terakhir warnanya hijau, merah, kuning, hijau. Kayak lampu disco ya om. Kayak traffic light mas. Itu yang di apa namanya, lampu merah itu tepi jalan itu. Kita cobain. Ini isinya tadi apa? Wah. Ini isinya tadi campur antara melon. Bukan. Ini seperti ndokodok ini mas. Oh ndokodok. Ndokodok sama melon ya. Melon, namanya tadi ya. Apa? Saya lupa. Pokoknya itulah. Teman-teman pasti tahu semuanya. Tuangin ya. Kita tuang. Kita masukin. Oh, ada itunya mas. Apa namanya? Jelinya juga. Ini, ya, ada jelinya. Ini dok-dok, terus melon sama jeli. Ya. Jeli. Bismillahirrahmanirrahim. Jeli. Kalau jeli kan biasa ya kan, apa namanya, lembut, seperti, itu apa mas? Apa ya? Terus pokoknya itulah ya, pokoknya pikiranmu tuh selalu ngeras mas. Nah teman-teman, sepertinya cukup sekian ya video kita kali ini. Tiga rasa udah kita cobain, ada warnanya yang merah, kuning, hijau seperti traffic light tadi, di lampu merah di perempatan. Ya, enak tentunya. Dan tempatnya juga strategis. Sedekat sama lapangan bola di Desa Tegalwero, tepi jalan. Ya. Kali ini Mas Ben mau pamit dulu. Kita rasa sudah cukup. Alhamdulillah ada waktu siang yang bisa kita bikin untuk memberikan informasi terkait kuliner sekaligus apa ya? Refreshing juga lah ya. Karena kemarin kita memang sibuk kerja, sekarang ada waktu senggang dan alhamdulillah bisa kasih informasi terkait kuliner sama teman-teman di rumah. Ya, cukup sekian video Mas Ben kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, kalau perlu share ya, komen dan tonton. Ya, begitu Mas ya. Ya. Udah, kita pamit lah ya Mas ya. Kita mau kemana sekarang? Jalan-jalan ke daerah Pandan sekitarnya mungkin om. Ya begitulah kira-kira. Nanti kita coba cari tempat yang cukup menarik. Dan tentunya kita, sasaran kita adalah pedagang-pedagang yang tepi jalan. Oke, sampai itu dulu. Selamat datang kembali. Selamat datang apa? Sampai jumpa kembali mas. Sampai jumpa kembali. Oh iya, dari kemarin. Berarti dari kemarin saya salah bahasa mas ya. Ya mohon maaf karena memang saya nggak pintar bahasa. Jadi sampai jumpa kembali di video Mas Ben selanjutnya. Sampai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.